Oke, Nakama, jumpa lagi di channel Lulusan Gaming. Seperti biasa, setiap hari Senin Lulusan Gaming akan update gift code terbaru. Kita langsung saja update gift code-nya. Yang pertama, memang ini satu doang ya. Mungkin kalau yang belum, bagi yang belum gift code Magelan Bos, silakan di input terlebih dahulu Magelan Bos. Magelan Bos ya, silakan di input dulu. Kalau Lulusan Gaming ini sudah Magelan Bos. Nah, di sini sudah Lulusan Gaming. Jadi silakan ini bagi yang belum aja. Berikutnya yang terbaru adalah Snapperhead. Snapperhead 011. Jadi ini yang terbaru ya. Updatean Magelan Bos ada dua gift code yang terbaru, Magelan Bos sendiri dan juga Snapperhead 011. Nah, itu gift code-nya kita langsung klaim. Lumayan, ada 650 diamond dan juga ada potion-nya 500, ada untuk tiket arena 10 dan juga super lucky spin-nya 10. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan gift code perihal Epic Treasure dan juga gift code game lainnya ya. Di sini Lulusan Gaming menggunakan char yang memang akan fokus pada hero S, yaitu Smoker. Di sini Lulusan Gaming akan mencoba up Smoker sampai bintang 10. Bintang 10, 11 dan seterusnya. Lulusan Gaming membutuhkan bintang 9 ini, Tin Soldier bintang 9, masih kurang 14 lagi. Kita beli diamond di sini. Ya, teman-teman jangan sampai salah menggunakan diamond ya. Di sini yang paling worth sebenarnya adalah ini, Promotion Stone. Itu sangat worth untuk dibeli. Kalau ini random box bisa kemungkinan dapat 20, itu zong ya. Sayang, menurut Lulusan Gaming jangan beli yang itu. Kita beli yang di sini. Belinya di sini kalau mau stone, harganya 1000. Harganya 1000, jangan harga yang 5000, ini udah pasti dapat 20. Dan ini 4500 dapat stone juga. Tin Soldier-nya di sini lumayan mahal. Mending jangan menggunakan diamond karena harganya 18k. Nah, Lulusan Gaming akan beli ini kurang 14.000 aja dah. Akan belanja 14.000. 14. Kita coba 14.000 sampai 10 dulu ya. Karena Lulusan Gaming mengincar Sob Magelan yang bintang 9 ini, Tin Soldier-nya. Buat upgrade si Smoker ini. Untuk di server yang ini, Lulusan Gaming akan mencoba full upgrade Hero SS. Ya, walaupun ini baru Smoker sih sebenarnya. Smoker, lalu nanti akan ada Virgo yang GG, Nami S juga GG. Kita akan coba nanti dengan tim Hero S apakah kita worth untuk di upgrade. Ini sudah berapa ya, coba kurang 4 lagi kita shop diamond yang beli purple stone nih. Kurang 4 lagi, 1 2 3 4. Op, cukup, masih 20.000. Oke, no problem, bisa buat next event ya. Next event Lulusan Gaming kumpulin dulu untuk diamondnya. Nah, kita cukup, kita akan beli yang ini. Kita akan buka tasnya terlebih dahulu.
Nah, lumayan nih, dapat 31 juta. Kita buka semua bongkar tasnya terlebih dahulu. Nah, box ini ada kemungkinan dapat equip yang bagus. Semoga dapat equip yang mengkilat. Nggak ada, oke. No problem. Kita buka-buka dulu ya. Tunggu sebentar. Kita buka Tin Soldier-nya udah ya. Kita langsung saja ke smoker-nya. Kita coba upgrade smoker. Masuk. Oh, kurang bintang 6-nya. Kurang bintang 6 agility. Menggunakan ini harus nyari bintang 6 lagi nih. Nah, dari sini juga lumayan ada kemungkinan dapat bintang 5. Kita nyari bintang habis ya sayapnya. Ya, tipe agility-nya habis. Tipe agility. Nah, kita bisa nyari di fusion sebenarnya. Fuse ini kurang hero-nya kurang 5 6 7. Kurang 7 bintang 4 yang tipe agility. Kurang 7. 3 4 lagi. 4. Enggak usah banyak-banyak, soalnya nanti penuh slot box-nya. Ini juga untuk mengosongkan slot box sebenarnya. Kurang 2, sorry. Kurang 2, soalnya suruh enggak ada di sini. Kurang 2 karakternya yang bisa diffuse bintang 5. Ini bisa 2 ya. Lalu kita fuse. Kita nyoba upgrade smoker. Kita fuse dulu tadi udah ya. Udah. Kita butuh berapa sih? Mungkin beli aja kali ya. Tin yang hero agility. Sebenarnya lebih worth kita beli tin hero ketimbang kita menggunakan hero yang di awaken. Ini harga 6.000, sayang enggak sih? Ini kurang. Nah, ini enggak ada tin. Ini ada tin enggak? Enggak ada tin. Kalau di sini ada tin cuma habis. Kita nyari tin hero. Nah, ini. Ini dengan cara gacha kita akan dapat potion. Mungkin kita gacha dulu ya. Kita gacha, semoga ya dapat carrot. Lumayan kalau dapat carrot. Carrot. Memang rate-nya itu benar-benar kecil banget. Nah, kan lumayan, semoga ini bisa dapat carrot juga. Kita mau up smoker. Kita fokus ke smoker. Nah, pakai ini aja. Kan 1000. Kita langsung upgrade smoker. Nah, masih satu lagi bisa sebenarnya. Kurang 2 smoker lagi. Bisa beli di shop ini. Dipakai poin guildnya. Nah, ini bisa beli 2 ini. Tapi langsung sold out kah? Oh iya, bisa besok. Smokernya sold out. Lumayan dapat 1000. Ya, terima kasih ya yang sudah menonton. Karena lulusan gaming kali ini hanya sekedar review memberikan gift code yang terbaru, dan ini hanya sekedar aktivitas saja. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa ya dukung terus channel Lulusan Gaming supaya Lulusan Gaming ini semakin
Semangat untuk upload konten-konten. Silakan bisa tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang mungkin mau request membuat konten tutorial seputar game. Ya, di sini Lulusan Gaming akan membuka ini, semoga dapat dapat keret berharapnya. No problem. Atau smoker wis. Smoker ya, kita membutuhkan smoker. Dua smoker untuk kita up. Di sini Lulusan Gaming benar-benar mau up smoker. Nah, berikutnya kita akan menggunakan promotion hero. Nah, makanya yang worth untuk kita beli menggunakan diamond itu sebenarnya promotion hero. Itu worth banget. Ini ya, kita beli promotion 400 itu 50.000. Kalau yang di satunya coba 400, ini 4.500 langsung. Kita edit dulu yang ini dulu. Kita menggunakan yang ini dulu tadi. Nah, menghemat diamond. Karena untuk buat next event, sini Lulusan Gaming akan build smoker sampai benar-benar GG. Smoker hero S lainnya juga. Ini sampai level 30 supaya biar tier-nya itu bisa naik. Nah, ini membutuhkan agility book. Nanti di tas itu banyak sekali sebenarnya. Minimal itu sampai bintang 3. Nah, kan habis promotion stone itu berguna banget sebenarnya, teman-teman. Kita upgrade ini juga penting. Ini 9 juta loh ini loh biayanya. Biayanya gede banget ini. Nah, sampai 18 juta sampai habis. Gila, sampai habis cuma buat ini orange stone. No problem, guys. Terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.